suaranya. Aduh. Mana yang join gak bisa dilihat? Hai. Hai. Maaf ya tadi ke ini, soalnya tadi ada tampilan apa gitu. Halo. Akhirnya aku showroom lagi setelah sekian lama. Padahal aku bilang aku pengen sering live showroom. Maaf ya, karena aku lagi ada banyak kegiatan, jadi gak bisa showroom. Hai. Aku habis video call guys tadi, makanya aku masih kayak begini. Di sini ada teman aku. Suruh bilang hai. Hai. Suruh bilang hai ke gue. Oh. Ke aku. Oh, ada teman aku. Namanya Dorin. Aku hari ini nggak mau, bukan nggak mau sih, nggak bisa share malam-malam sih, soalnya nanti malam aku pengen. Hai teman Cevio. Oke, akhirnya ada yang manggil gue. Soalnya ntar malam aku ada kegiatan, jadinya. Hai, Finding Dorin, kok tahu? Finding Dorin, siapa deh namanya? Namanya Dorin. Konnichiwa. Konnichiwa. Lagi pada ngapain kah kalian? Apakah sedang sibuk? Masuk frame dong katanya. Gak boleh kan? Gak. Nanti. Dorin video call sesi berapa? Jangan! Lagi live. Siapa nih? Siapa nih? Kenapa sih dikit cengok gitu? Hi everyone. Aku lagi sakit, kata Cimi. Cimi lagi sakit. Muntah-muntah guys dari kemarin dia. Banyak bulu Cimi. Maaf ya Cimi. No. Hello. Udah makan belum Vio? Oh iya belum. Koko Cimi udah sehat belum? Belum, masih sakit. Apa Koko Cimi? Koko Cimi. Penasaran kamu kasih nama Cimi karena BT21 bukan? Bukan, aku tuh pertama kali ngasih nama Cimi karena emang dari sebelum ada itu tuh aku udah kepikiran nama Cimi. Karena aku kayak mikir, aku kok misalnya punya hewan pengen namain Cimi gitu. Wow, disco light, disco, terima kasih. Terima kasih Kak Febiano, tadi kita habis ngobrol. Habis video call. Seru banget video call hari ini. Kalian ngapain aja, banjir kah di tempat kalian? Banjir kah? Dorin siapa ceh? Teman sekolahku atau kelas? Musuh. Aja musuh. Musuh Fiani. Charger. Pakai punya mami. Tuh ada Fiana guys. Halo Fiana. Banjir air mata ya. Aduh astaga sedih ya. Disco, disco. Pakai punya mami. Iya, iya lagi dipake. Terima kasih Kak Nana. Joker. Halo Nana, halo Nana. Fiona on frame lah katanya. Fiona juga nggak boleh on frame. Hah? Fiona juga nggak boleh. Pernah dulu. Tapi nggak boleh. Boleh ya, tapi nggak boleh lagi katanya. Di tempatku hujan badai cewek. Wah hati-hati ya. Boleh, adik online. Set. Aku mau Fiona. Aku mau ngapain ya hari ini? Aku sebenarnya cuma kayak udah lama enggak showroom aja jadi pengen showroom gitu. Terus enggak tahu mau ngapain. Gimana kalau kita bosan bersama saja? Terima kasih Kak Mayong. Terima kasih ya.
aku mau ngapain ya? Apa ini ada sekelilingku, ada apa ya yang bisa dibuka? Akrobat nggak bisa ya kebetulan saya. Akrobat. Ya bilang apa tuh, Dori suka main bumerang nggak? Bumerang apa? Instagram? Bumerang ini nggak sih yang wah wow, dilempar? Nggak tahu. Fioni bingung 2 jam. Semangat ujiannya besok. Terima kasih Kak Rati. Thank you. Eh, ini apa sih? Kok lewat-lewat? Ini apa sih, guys? Ini yang lewat-lewat apa sih? Kok jadi ini apa sih? Aku harus ngapain? Menangkap. Ini aku, ini apa sih? Itu orbs penampakan. Boleh setelah aku? Gak boleh. Boleh. Nyamuk. Ini apa sih? Ini baru ya? Dalam rangka apa ya ini? Dalam rangka apa? Kayaknya gak musim salju gitu kan? Bakso ikan. Ayo Dorin setel lagu jadi DJ katanya. Yang mencinta. Dorin suka banget sama Koi Suru Fortune Cookie guys, sama Temo Demo. Temo Demo juga. Temo Demo nih. Dorin suka Temo Demo. Waktu itu dia pernah nonton aku di teater bawain Temo Demo ya kan? Yang kemarin nonton Timti, pasti lihat kok aku di depan. Mana ada nonton Timti di depan teater. Oh, iya kemarin dia ke teater nungguin aku perform, guys. Hai Fioni, hai juga. Berapa lama ya showroomnya? Dorin udah mau pulang, guys. Dorin tuh teman sekolahku. Dia lagi nginep kemarin dari hari Jumat kayaknya. Fioni, I have to go. Sekarang. Yeah. Showroom Dorin tinggalin bentar. Pulang. Gak boleh, dia tinggalin. Tinggalin dulu. Bye Dorin guys. Bye. Kamu gak mau antar aku pulang sayang? Lagi showroom. Showroomnya. Gak boleh ditinggal. Tidak Dorin, jangan pulang tuh kan dibilang. Dorin diusir makan maknya kan. Nah, gue. Eh, Vi, nanti ini tolong ya. Nih, mohon maaf nih, tolong. Yeah. Tolong ya. Oke, sayang. Bye Dorin katanya. Bye. Kenapa banyak teman yang nginep di rumah kamu? Karena aku yang paksa. Aku bilang nginep aja, karena aku kan gak suka ya main ke rumah temen. Kayak bukan yang gak suka sih, kayak lebih nyaman di rumah sendiri gitu. Jadi aku nyuruhnya temen. Jadi lu beneran suruh gue pulang sendiri nih? Tadi kan udah dibilang jangan pulang. Terus sekarang mau pulang, ya udah pulang. Jahat banget ya. Yaudah kita anterin sampai depan. Akhirnya ya. Melihat sisi buruk Fioni. Sisi buruk gak tuh? Hai. Gak nganterin temen emang sisi buruk guys. Iya dong. Kan itu bukan sisi buruk, itu namanya mager. Dorin sudah mau pulang. Showroom sampai jam berapa ya? Aku jam 6 sudah harus pergi. Yay, ikut Dor, ada yang bilang yay, ikut nganterin Dorin sama-sama. Akhirnya. Serius deh, Dorin udah kayak mau pindahan, bawa koper. Aduh, gak apa-apa deh gue. Bawa koper, bawa paper bag 2. Temennya nggak seno dulu. Diantar 573 orang Dor. Mantap. Jangan buka pintu gede-gede sini, ntar keluar. Kenapa ya? Aku baru nyadar nih, tembok depan rumahku kok dicoret-coret ya? Kayak dicoret-coret Owen deh. Nah, aku mau bilangin mami, hahaha, aku kan mengadu. Paket? Siapa kamu? Case. Bukan, paketnya masih di Cina. Mana? Mereka ada komen apa? Tutup.
Kalau mau lihat kan, aku sana aja, aku sana biar aku bisa. Dorin ada Jiko, Niko adanya. Dorin siapanya Dori? Aku saudara. Weka weka bang. Abis foto-foto ya. Iya tadi aku abis jadi fotografernya Dorin guys. Baik. Dia abis foto. Tadi aku juga ada foto sih, post gaya. Tadi aku kemarin aku abis pergi sama Dorin. Kan aku foto banyak banget. Pengen post cuma nggak tahu post kapan. Ada video juga, hahaha. Laper deh, belum makan. Aku mau post hari ini aku mau post foto nggak ya? Kemarin aku habis dikasih kue sinja banyak banget. Ntar aku kasih lihat kalian ya. Di pamer doang, haha. Aku cuma mau kasih tau aja, aku banyak foto baru, cuma nggak mau post, haha. Gak ada yang bercanda. Duh, perutku bunyi-bunyi. Kalian bisa nggak sih memprediksi perut kalian kalau mau bunyi, kalau misalnya lagi lapar. Terus kalian bisa stopin nggak suara perutnya? Aku kalau misalnya perutku mau bunyi, aku tahu pasti kayak beberapa detik lagi pasti bunyi. Terus aku harus mencari cara supaya memberhentikan suara perutku. Aku udah tinggal main nggak ya? Instagram Dorin apaan katanya? Cari dong. Aku nggak follow Dorin sih sebenarnya. Aku nggak follow teman-temanku. Bye guys. Bye. Diantar 655 orang. Iya. Bye. See you next time. See you next time yang entah kapan ya. Karena kita nggak sekolah. Gampang. Nih mau tinggal. HP. Gua mau cek charger. Bye. Dorin ya bener-bener dia mau pulang aja masih ngambil kue dulu. Eh jangan gitu dong, jangan malu-maluin aku dong. Bye gengs. Bye gengs. Bye. Kalau udah nyampe kabarin ya. Bye. Jangan kangen ya. Karena Fioni yang kangen. Enak guys, aja. Mereka paksa aku nginep. Iya. Yeah. Fioni makin. Jangan kangen ya, aku ngangenin loh. Gak. Balik. Kayak Dorin jijik dengernya. Enggak, aku gak jijik guys. Bye. Sumpah, kayak mau ke airport, Dur. Hah? Kayak mau ke airport. Enggak apa-apa dong. Bawa koper. Hati-hati banjir katanya. Oke, katanya thanks. Bye. Iya. Bye. Mas jagain teman saya ya. Apa? Mas jagain teman saya ya. Siap. Makasih, bye-bye. Dorin lagi naik ini guys, taksi online. Aku menitipkan pesan kepada drivernya. Bye. Kalau misalnya di film-film kayak gini, pakai kain, pakai. Bye, sampai jumpa. Ah, sudah pergi. Sekarang kita mau ngapain ya? Mau makan, karena aku belum makan dari pagi. Mau baru makan siomay. Ada apa nih? Ada soto. Cepio kok gak salim sama drivernya? Kan social distancing. Review kue sinja, oh iya. Oke, guys, aku kembali. Menjadi, gak kembali sih. Aku menjadi food blogger ya. Food vlogger ya sekarang. Aku dikasih ini guys, banyak banget sama saudaraku. Aku taruh sini dulu ya HP-nya. Review time. Oh ya, Fioni Kyunghee ya. Kyunghee, angpau nalai. Jadi yang pertama, ini sih enggak dikasih. Ini dikasih sih, cuma ini sebelum dikasih sama saudaraku. Ini kue salju atau kue putri salju sih? Nah, yang bener kue salju atau kue putri salju? Mbak Is? Putri salju. Yang bener kue putri salju atau kue salju? Putri salju. Putri salju. Kok kan tahu? Ini kue
putri salju terenak yang pernah aku makan selama 19 tahun aku hidup. Serius? Gimana ya cara deskripsinya? Dia tuh kan ada gula-gulanya ya kan? Terus manis banget. Terus tapi udah kayak food vlogger banget gak sih? Iya guys, jadi ini tuh sangat enak ya. Ini yang dirasa ininya tuh asin-asin gitu. Eh, terakhir kalau aku makan putri salju gak ada asin-asinnya deh. Tapi yang ini tuh kayak ada asin-asinnya gitu, enak banget. Terus yang kedua ada ini. Ini yang dari saudaraku. Ini ada ini cheese, cheese stick gitu loh. Rasanya asin. Rasanya asin, guys. Terus yang ketiga banyak ya. Aku asin sih, iya asin. Yang ketiga asin. Ini. Oh, enggak tahu namanya apa, ada yang tahu enggak ini namanya apa? Apa ada yang tahu ini namanya apa? Kok ini rasanya? Bentar ya, aku review. Rasanya manis kue kacang. Iya, kue kacang bukan yang ini ya. Ini buatan omaku, dapur oma. Jatuh. Terus yang keempat siapa? Halo koko, ada koko aku guys, lagi showroom. Koko Zack. Yang keempat ada ini namanya apa ya? Ya udah, ntar bakal dimakan juga. Nih, ya aku nggak tahu namanya apa tapi itu enak. Yang kelima. Ini kue putri salju bukan? Kue putri salju bukan? Kalau Koko Jack katanya. Ada yang namanya Jack juga katanya, apa manggil-manggil gitu. Ini namanya apa ya, guys? Kue sagu. Oh, kue sagu. Coba kita cobain kue sagu ya. Mau gambar apa? Mau gambar apa? Bunga ya, bunga. Owen gak boleh. Katanya udah gak boleh. Kaget. Nanti diomelin. Kaget dia. Nih, bunga. Kalau sukanya yang yang keju. Keras banget. Aku belum pernah coba yang ini, keras banget kayak. Tapi enak. Ah, nggak boleh, kenapa? Iya, soalnya nggak boleh, nggak tahu, dibilangin nggak boleh. Awan di band. Kaget? Soalnya jadi popok, bukan sih, bukan gara-gara itu. Emang nggak boleh aja sekarang. Terus? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir. Tapi wakil juga ya. Awan nanya katanya contoh mati kudasai apa artinya? Contoh mati kudasai apa artinya? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Emang artinya tunggu sebentar. Contoh mati kudasai itu tunggu sebentar, bukannya Cica nggak mau jawab terus tunggu sebentar. Kamu tahu tunggu sebentar nggak? Benar. Cang, kue yang keenam. Ini namanya kue apa, guys? Namanya apa? Hmm.
Ini aku belum dibuka sih, masih ada selotipnya. Terus ada ini juga. Ini apa sih kok? Dodol Cina. Dodol. Kenapa? Kenapa dodol Cina? Karena cuma ada di hari Imlek. Dodol Cina karena cuma ada di hari Imlek. Oke. Okay. Nih. Aku enggak pernah makan ini sih jujur. Ih, mau pesen nasi Padang. Kue keranjang. Biasanya mana? Kita coba. Kue keranjang. Ini rasanya apa sih? Manis. Bentar ya. Kenapa ngetiknya nasi Padang? Bukan lah, kenapa gak nama restonya? Iya, gak tau namanya. Yang biasa aku pesan. Aku biasa pesan gak di sini deh kayaknya. Di mana? Di aplikasi satunya. Gak ada kok. Oh, kalau yang di sini aku juga nggak tahu. Ya udah, oke. Okay. Eh, kok HP-nya bagus sih? Baru. Baru. Nihao, nihao. Fioni notice me dong. Chicken nugget. Gula merah. Ini bukan gula merah, guys. Ini bukan gula. Dengeran nggak? Udahlah, pokoknya itulah ya guys. Aku mau makan satu lagi yang paling aku suka. Mau yang ini deh, asin. Enak. Pake siapa? Hei, paket A. Paket A masih di Shenzhen, China. Kok ada paket? Aku kayak paketku masih di China guys. Kok udah nyampe? Coba kita lihat ya. Emang aku beli apa sih? Aku beli apa sih guys? Kalian tahu nggak? Pio pikun, beli baju kali. Aku dikatain Owen, cie pio pikun, beli baju kali katanya. Berani beraninya anak kecil. Aku tidak terima aku di dikatai oleh anak kecil. Ada guys, ambil paket. Kamu beli apa di Cina? Beli? Hah? Oh. Belum disemprot ya? Cari semprotan dulu, semprot paket, semprot paket. Psst. Ini apa ya? Kan juga bis. Bentar ya, siapa yang mau disemprot? Jangan, jangan, jangan. Galak banget ya. Binatang, binatang, binatang. Kaget, 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 kaget. Maaf ya. Jadi tadi tuh aku lagi foto sama Dorin di depan. Wan, boleh minta tolong gak baik deh? Bukain pintu, gak bisa. Jadi aku tadi lagi foto sama Dorin depan. Terus tiba-tiba ada lebah guys. Terus aku langsung kayak terus foto langsung jelek. Thank you, I love you mwah. Ini wah paketnya, ini apa ya? Paket, paket, paket. Yuk unboxing aja showroomnya. Iya ya. Tunggu cuci kaki. Tumben kok mau nasi Padang. Semprot. Cuci kaki. Ada enggak sih member lain yang bawa showroom ke kamar mandi kayak gini? Cocok deh. Oke. Okay. Selesai. Kita dapat paket, kita dapat paket unboxing. Nihongo. Emang udah datang. Dari tulisannya masih di itu. Di Cina. Kak baby terkunci lah. Iya. Kok bisa? Buka paket. Oh, buku guys, aku beli buku. Buku tuh udah nyampe, aku pikir tuh masih di masih enggak sih, kalau beli buku sih enggak di Cina sih. Aku pikir belum nyampe. Bentar, unboxing. Bentar, sebentar.
Tunggu, tunggu. Wah, ada hadiah dari Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky. Kok lucu banget sih, ini kayak warnanya gak kayak biasanya. Terima kasih Kak Vicky. Lucu deh, kayak ada SS-nya gitu. Ini kenapa SS ya? SS. Maksudnya kayak kayak ada salju, ada es, itu kenapa? Dari tadi aku tidak tahu. Buka paketnya, buka paketnya, buka paketnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Wah 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 wah. Ini dia yang aku beli. Hahaha. Ini ya. Ya guys, jadi ini aku beli kok bisa kayak vlog-vlog gitu. Buku apa yo? Buku apa yo? Buka ya. Tebak buku apa? Buku resep. Buku gimana bukunya? Ini kok kayak salat tip semua ya isinya. Robek aja ya. Aduh, enggak bisa dibuka ya. Biasalah. Biasalah. Anak apa? Anak-anak JKT sekarang ngomongnya anak tim TV terutama. Biasalah. Biasalah. Aku pikir kan kayak kenapa gitu kan. Ternyata itu kayak video yang lagi viral ya. Kayak aku nanya Kak Ola, kok gini-gini? Biasalah. Kok kayak biasalah. Maksudnya emang biasanya Kak Ola ngapain gitu? Ternyata apa kamu tidak punya gunting? Aku punya, tapi karena diriku malas keluar, jadi aku tidak mengambilnya. Hahaha. Tapi kayak aku emang beneran harus ngambil gunting sih. Duh, apa tidak ada cara lain? Kita pasti bisa. Kalau misalnya ada usaha, pasti ada hasil. Kita harus bisa membuka ini. Kadang-kadang kita tidak boleh mengandalkan yang sudah ada. Jadi kita harus menggunakan ke apa sih ini namanya, guys? Ke bukan keahlian, apa sih namanya? Ke kepunyaan, enggak tahu lah, yang kita punya. Gigit, jangan dong, kotor dong. Watashi ga nihongo no sensei mas, sensei shimasu. Nihongo no sensei. Jessie nonton showroom kamu. Oh ya, halo si Jessie. Gimana ya? Ini kekerasan. Kekerasan, maksudnya ini terlalu keras. Ini namanya rintangan hidup. Pakai kuku, aku udah pakai kuku. Gak apa-apa. Kawaii, arigato. I will teach you for Japanese. Teach me. Teach me please. Ini tuh susah karena di tengahnya tuh ada selotip, guys. Aduh. Kita harus ambil gunting. Dua jam Fioni buka bungkusan buku.
Maaf ya, aku menyerah. Aku tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Ambil gunting. Paketnya udah datang. Iya, jangan gunting yang di sini loh. Gunting yang mana dong? Sana yang bau apa? Duh, mau ngambil gunting aja ribet ya hidup. Gunting, gunting, where are you? Gunting. Gunting, gunting, gunting. Enggak ada, Mbak. Ada deh. Aku. Oke. Chang. Gunting. Oke. Oke. Gunting kebun emang iya. Sekarang kita gunting ya dengan mudah. Yeay, jadi kita resmikan ya pembukaan buku ini. 1 2 3. Wow. Mari belum kebuka. Peresmian pembukaan buku tanggal 20. Mana sih? Cek tanggal. Tanggal 21 Februari. Tanggal 21 Februari buku Belajar Bahasa Jepang Fionial Feria Tantri resmi dibuka. Wow, potong pita, potong selotip. Wah, terbuka. Nice. Jadi, aku mau kasih lihat. Ya, kok robek ujungnya? Kayaknya gara-gara tadi paketnya agak robek deh, enggak apa-apa. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Apa nih ada tulisannya? Terima kasih telah berbelanja di bla 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 bookstore. Untuk file kunci jawaban dan file audio chokai akan kami kirimkan melalui email dan Google Drive. Mohon untuk menginformasikan alamat email kakak ke kami. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Siap, siap. Yay! Yeay, sudah datang. Pas banget ya, datangnya pas lagi showroom. Mina no nihongo. Jadi pesan makan kamu, oh iya. Koko aku yang mau pesan makan sih sebenernya. Bacain sinopsisnya. Bacain sinopsis. Wow, 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 wow. Bau buku. Mina no nihongo dilarang keras memakai dan menjual di luar wilayah Indonesia. Baca ya. Duh, ada kanjinya nggak bisa baca. Akhirnya diterbitkanlah pula Mina no nihongo untuk tingkat dasar edisi kedua. Sebenarnya edisi kedua tuh bedanya apa sih sama edisi pertama, guys? Disko, terima kasih Kak Ilham. Coba ya kita baca. Wow, wow, wow. Wah. Maiku Mira. Skip. Ashita kara Rio Kyoko nan desu. Tunggu deh, ini enggak ada bahasa Indonesianya. Edisi 2. Enggak ada bahasa Indonesianya, guys. Gimana saya belajarnya ya? Enggak ada bahasa Indonesianya. Enggak ada bahasa Indonesianya. Halo Kak Fioni, maaf Kak, saya baru masuk. Kamu kenapa terlambat ya? Ayo berdiri, dihukum sambil pegang telinga. Tadi bercanda. Lanjut. Gimana ya guys ini? Gak ada itunya. Salah beli itu. Hah?
harusnya diapain? Coba hatunya ya, siapa tahu hatunya bahasa Indonesia. Oh, ah, ini baru bahasa Indonesia. Kata kerja bentuk kamus. Contoh kalimat. Aku tuh bingung tau kalau belajar dari buku, aku terus dijelasin orang. Tapi ini aku kayak sok-sokan aja gitu, pengen belajar dari buku. Ini nyambung ya guys, ini nyambung ya. Ada yang pernah pakai buku ini kah? Kata kerja berbentuk kamus. Satu set bukunya didatangin sama translasinya. Terjemahan. Oh, jadi ini tuh yang full Jepang, ini tuh yang translate-nya. Translate-nya ini. Aku tuh bingung, pas aku beli pun aku kayak pikir, "Oh, aku mikirnya ini tuh buku cetak." Emang buku cetak sih, maksudnya kayak buku penjelasan itu buku soal, aku pikir. Maka mereka satu paket dijualnya. Ternyata bukan. Coba kita baca ya. Mira-san, choto one. Kenapa? Kenapa nge-lag, guys? Udah kah? Sudah normal? Aku udah baca banyak. Terus ternyata nge-lag. Oke. Okay. Ada notif ini. Ada notif low bed, hahaha. Lanjut. Si, jitsu wa 8月 ni Australia e omusu ini, benar nggak sih? Ikun desu. いいですね。それで今友達と英語を勉強しているんですが、なかなか上手にならないんです。Gak paham bu, ibu juga gak paham. Nak. Sensei mo inai si eigo de hanasu. Oke, okay, kita baca nanti aja ya di showroom. Ngomong-ngomong, aku pakai baju yang kemarin aku bilang di showroom, guys, yang aku bilang hadiah dari mamiku. Hahaha. Ciluk ba. Hahaha. Hai Ciselin. Mana Ciselin? Yeay! Tokyo, ini kawasan yang semoga agak high notes. Jia, aku suka deh. Hahaha. Kita mau ngapain lagi ya? Aku punya buku ini. Namanya Hidup Apa Adanya. Aku senang beli buku ini, cuma gak pernah aku baca.
Nihongo. Hai. Lagi live showroom. Ada pinjam casannya aja. Iya, iya. Buat ini. Enjoy. Suka koleksi buku? Enggak sih sebenarnya. Cuma pas aku lagi pergi ke toko buku, aku lihat ini. Terus kebetulan kayak temanya tuh kayak seperti relate gitu loh. Terus kayak covernya lucu. Jadi aku beli. Kelihatan masih bagus bukunya. Ya kan? Aku gak pernah baca soalnya. Aku bahkan punya buku. Mana ya? Kayaknya masih ada deh, bentar deh. Tunggu, aku harus buka ini. Aduh, bentar ya guys. Nih, katanya bagus, belum aku buka sampai sekarang. Beli karena covernya lucu, bener banget sih. Ini karena covernya lucu juga aku jadi beli. Ini aku udah beli dari kapan ya? Kayak 2020 deh. Sampai sekarang belum aku buka karena aku lupa aku beli buku. Bagus gak sih? Aku gak tau dalamnya kayak apa, masih di plastik. Masih ada labelnya bahkan. Buka sekarang aja apa ya? ASMR. Kan ada suka nonton ASMR gak? Judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Kenapa sih bukunya, buku aku yang aku beli tentang kehidupan. Biar sok dewasa aja. Enggak deh. Enggak boleh. Suka buku tentang kehidupan ya atau love story gitu? Kalau love story sebenarnya aku nggak, sebenarnya aku nggak gitu suka baca buku sih, maksudnya yang kayak novel-novel gitu. Tapi waktu itu kayaknya aku beli ini gara-gara aku tuh lagi kayak lagi ya gitulah pokoknya. Jadi aku mencari motivasi gitu. Tapi ini bagus sih. Aku baca ya salah satu. Hal yang paling bisa kita lakukan adalah menjalani hidup dengan baik untuk saat ini. Bagus tau. Lagi jatuh cinta ya. Mana ada di buku kehidupan ya? Buku untuk orang-orang yang sedang struggling. Ada ini banyak kayak tulisan-tulisan gini ya lo guys, kayak ini tuh kayak quotes gitu, terus di sini tuh kayak penjelasan-penjelasan gitu. Coba kita baca ya. Saat orang-orang berkumpul dan semua mencaci maki, aku berpikir meskipun kalian mencaci makiku, aku tidak akan hancur. Meskipun kalian memujaku, aku tidak akan menjadi seorang malaikat. Karena itu lakukan apa yang kalian mau saja. Aku akan tetap hidup dalam kehidupanku sendiri tanpa adanya kehancuran atau kesucian yang muncul karena kalian. Kim Kyung dalam wawancara dengan Kim Hon yang bertajuk Kim Hon adalah Kim Hon. Artisannya yang bertajuk Kim Hon adalah Kim Hon. Seru ya. Kalau misalnya yang ini apa ya dalamnya? Siapa yang mau buka barang aku? Ini temanya unboxing. Unboxing saja dia pernah nggak pernah dibuka. Ini bisa dijual lagi serius, masih di sealed kayak masih sealed kayak begini. Aku jual aja kayaknya. Enggak lah. Aku baca sendiri. Buka, ada gunting, jangan merepotkan diri sendiri. Nice. Siapa yang suka buku-buku kayak gini juga? Wow, bahannya bagus. Ya, buka. ASMR.
Soalnya bahannya bagus guys, yang kayak matte gitu loh. Dengar gak suaranya? Bau buku. Yang ini bau buku gak? Bau buku. Eh ada ininya. Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja. Hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Masa bau seblak. Ini baku banget guys ternyata. Pakai Anda. Oke, mau biasa di interview. Anda harus menentukan pilihan. Anda tidak mungkin memiliki hidup yang bebas dari rasa sakit. Hidup tidak bisa selalu menawarkan hidup tidak kok menawarkan sih? Hidup tidak bisa selalu mekar seperti mawar dan fantastis seperti unicorn. Pertanyaan tentang kenikmatan tergolong mudah karena hampir semua orang punya jawaban serupa. Serius banget ya bukunya. Serius banget. Bacanya kayak ngomelin. Emang iya. Jangan berusaha. Nomor pertama, jangan berusaha. Tuh, kenapa aku jadi baca buku? Oh, ini tuh kayak buku motivasi gitu. Buku motivasi dari satu orang gitu ya? Maksudnya kayak cerita hidup seorang gitu ya? Kegagalan adalah jalan untuk maju. Coba kita baca babnya ya. Bab pertama, jangan berusaha. Bab kedua, kebahagiaan itu masalah. Bab tiga, Anda tidak istimewa. Bab 4, nilai penderitaan. Bab 5, Anda selalu memilih. 6, Anda clear tentang semua hal. Bab 7, kegagalan adalah jalan untuk maju. Bab 8, pentingnya berkata tidak. Bab 9, dan kemudian Anda mati. Ini buku pembunuhan kah? Maksudnya kita gak bakal mati abis baca bab 10 kan? Tadi aku baca. Tapi kayak bagus sih, ini kayak bagus. Kenapa ya aku tuh seneng beli buku tapi gak suka bacanya, cuma suka belinya, ngerti gak sih? Kayak misalnya nih, kita ke toko buku terus keluar tapi gak beli buku tuh kayak aneh gitu loh rasanya. Terus kayak pengen aja beli buku, cuma gak dibaca. Ini dua belum aku baca nih. Karena hakikatnya semua makhluk hidup akan mati, Ceh. Iya benar juga sih. Mari kita nikmati hidup kita. Mari kita nikmati oksigen yang ada. Sebelum aduh. Kapan lagi ya? Aku bosan. Fungsi kedua buku adalah untuk pajangan. Mending beli buku TTS, C. Ajak mikir kita. Oh iya, kemarin aku dikasih buku TTS. Bentar, aku cari dulu. Tunggu, aku ambil dulu ya. Aduh, tapi ntar ketahuan dong. This one belum dibuka. Karena aku kayak sayang gitu punya. Hai. Masih. Nanti habisin sotonya ya. Malam belum mau. Iya. Baik gak? Apa? Boxin. Jadi angetin dulu boleh gak?
guys. Ini CTS bukan sih? Buka yang mana ya? 14 dulu kali ya, 14-15. Kemana dia ngasih aku ini? Terus aku kayak mikir, dari dulu tuh aku pengen beli ini ya. Cuma aku kayak mikir, kayaknya aku gak bakal bisa gitu kan. Ternyata ada yang kasih aku. Mari kita coba. Susah gak sih? Aduh, aku gak suka. Aku gak bisa ini lagi main TTS biasanya. Pengetahuan umumku. Soto apa, Cipiao? Gak tahu soto apa, soto bihun. Dikit. Campurin aja lah. Bisa aja tapi lebih enak sih. Tapi ribet dua piring. Aduh, gak bisa dibuka. Teka-teki soto. Aduh, kocok deh. Pakai lontong. Yoni. Ima. Bantuin aku ya. Atau enggak, kalian yang isi deh. Kalian yang isi TTS-nya, ntar yang satu buku satunya baru aku yang isi. Kalian, aku tanya kalian, kalian yang isi ya. Teka-teki sayang. Teka-teki sayang. Wow, bahannya bagus juga. Aku suka banget ya bahan buku yang, tau gak sih, yang kayak halus-halus, cuma yang ininya tuh kayak glossy-glossy gitu. Wow. Kayak catur. Ini apa nih? Ini apa? Kertas, dapet kertas. Kertas apa ini? Gede banget, poster. Cium dulu bau buku. Poster apa nih? Poster apa, guys? Kalian yang lihat duluan. Barcode. Ini kayak lembar jawaban. Mendatar lembaga permasyarakatan di Bandung bekas lapak kaki. Ini mah kunci jawaban, guys. Jangan, gak seru dong. Aku udah tau udah nyawa jawaban nomor 1. Oke. Konbawa. Sering dikatakan bahwa teka-teki silang pertama kali pada tahun 1924, yaitu dengan terbitnya buku teka-teki silang pertama oleh Simon dan kirain nge-lag ya. Lanjut. Wow, apa ini? Dapatkan koleksi lengkap buku bla 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 dengan mengakses. Oh, ini pembatas buku ya? Simon dan Petrus. Bukan, guys. TTS nomor 1. Mendatar, kalian yang jawab ya. Aku cari pen dulu, cari pulpen. Tunggu, bacain dulu deh. Baca gimana nih? Mus. Soalnya cuma kayak satu kata gitu. Cuma satu kata kayak mendatar nomor 4, ambil. Terus apa? Ambil apa? Ambil soto. Terima kasih sotonya. Terima kasih. Banyak banget. Ini enggak tahu kebanyakan kuahnya. Maksudnya. Masa aku dikasih soto segede ini piringnya? Tapi dalamnya enggak penuh sih. Nih. Pakai ini. Enggak mau kecap, enggak suka soto pakai kecap. Iya. Asamnya ke asaman enggak? Enggak. Lebih asam kehidupan ini. Abis baca buku kehidupan. Gak usah curhat. Nih, ini mangkok kayak buat sayur sekeluarga gak sih, guys? Tapi dalamnya enggak, tinggal dikit. Kayak ini tuh kayak sisa makanan. Maksudnya sisa yang ada di dapur gitu loh. Terus disuruh aku makan semuanya, suruh habisin. Ambil makan aja, Fer. Selamat makan, teman-teman. Yang ambil itu ada nomor 4.
5 kotak terus cuma soalnya ambil doang. Ambil apa? Itadakimasu. Nasi padangnya gak jadi, yang beli nasi padang koko aku. Kalian berpikir dulu ya, nomor 4 mendatar, soalnya ambil 5 kotak. Aku mau doa dulu. Comot. Comot. Itu soalnya. Persamaan kan. Kayaknya sih persamaan deh. Jangan-jangan itu jawabannya. Bukan tahu, bukan jawaban, emang kayak gitu doang. Nih. Lihat enggak sih nomor 4 ambil. Skip dulu. Rebut bisa sih. Nomor 7 dulu ya. Nomor 7 mendatar, jalan buntu dalam kurung Prancis. Maksudnya jalan buntu dalam kurung Prancis itu dalam bahasa Prancis itu apa gitu ya? Kenapa ada tomat? Oh ya, berapa kotak? 7. 8 kotak. Susah ya, guys. Siapa yang suka main TTS di sini? Beda-beda jawabannya. Susah. Pas. Pas 8. Oh. Ibu. Enggak tahu udah kalau Prancis. Nomor 11. Anjing. Dan kurung inu bahasa inu bahasa Jepang ya, anjing dalam kurung Jepang, inu berarti. Nomor 11 mendatar. Oh ya benar, 3 kotak inu. Ya, aku harus cari pen bentar ya, cari pen. Kasar, bukan kasar, emang kayak gitu. Bentar, ambil pulpen. Ini lucu banget, sumpah. Wah, jangan begitu. Ajege. Inu, disini ya. Nomor 7, impasse. Opet itu, pasu. Aku merasa dikatain. Enggak, bukan dikatain. Impas. Tunggu, nomor 7 ya. Kurang 1 kotak. Kurang 1 kotak, enggak bisa yang itu. Tunggu, tulis dulu nomor 11 inu. Boleh gak sih? E-nya dibanyakin aja. Biar keisi.
next dulu ya. Nomor 12, berkeinginan keras untuk membalas dalam kurung kejahatan dan sebagainya. 12 ada 2 3 4 5 6. Dendam dan dam. Iya enggak sih? Benar enggak? Benar enggak, guys? Berkeinginan keras untuk membalas dendam. Dendam. Bentar ya, tulis. Lanjut. Gundam. Nomor 14, mediator. Menyerahkan atau kirim. Ada 1, 2, 3, 5. Menyerahkan atau kirim. Menyerahkan atau kirim. Jangan main di sini. Paket. Paket, tok 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 paket. Kasih. Kasih bisa sih. Kasih andai anganku bersuara. Rapsodi. Apa ya? Kurir. Diusir, iya guys, ada Angel sama Owen, pasti mereka bakal gerecokin kita kalau misalnya dia di sini. Antar. Antar bisa sih. Kalau misalnya nggak yakin, mendingan tulis atau skip dulu ya. Kotak sebelahnya tuh menurun gitu loh, kayak gini nih. Skip, oke. Nomor 15, mendatar. Timbunan pasir yang panjang di tepi laut. Terus, atau gosong. Gosong. 15 itu ada 1, 2, 3, 4, 6. 6 kotak. Iya, ini pakai pensil kok. Gimana kalau kita kunci jawaban? Pantai. 15 pantai. Oke, lanjut. 17, ikan air tawar. Ada. Bentar, nyari dulu. Lima. Ikan air tawar lima. Cupang. Lele, lele, lele. Terus aja lele, lele gitu ya. Banyak ya. Gimana nih guys, susah guys. Gabus lo kan, skip dulu, oke okay. 20. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. 4 huruf. Eksportir kopi Indonesia. Tolong matiin airnya, Bu. Oke. Oke, lanjut. 18. Kabar angin atau desas-desus. Gosip. Iya bukan. 18. Cuma 3 huruf. Isu. Bukan deh, apa ya? Iya bukan sih, 3 huruf. Hoax. Isu.
rumor. Tiga huruf. Isu. Firstly, Liao. Isu. Begituan cepet WKWK. Bukan gitu. Lanjut. 21. Gendong di punggung. Gendong di punggung. Gendong di punggung ada 4. Tas. Pikul. Pikul. Kurang. Pegel. Benar juga. 4 huruf. Berat. Malas. Gak tahu. Linu. Linu. Cuma 4 huruf, guys. Suruh jalan. Gak tahu ya, guys. Nomor 24 dulu deh. Alat pencetus api untuk meletupkan gas di motor. Aku gak tahu kok itu. Alat pencetus api untuk meletupkan gas di motor. Siapa yang punya motor? 24 itu ada 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf lagi, 4 huruf. Busi, oke. Nomor 19 udah kayak sini, guys. 2 huruf, tinggal 2 huruf lagi. 19 menurun. Sungai di Provinsi Riau. Depannya C. SI. Tebak, tebak. Enak contohnya ngomong-ngomong. Kayak ada asem-asemnya gitu. Aduh, kayak bukan musi, depannya si, bukan bukan belakangnya. Siap. Oke, siap. Yeay, udah ada yang komplit bener 1-19. Siap. Oke. Okay. Mana lagi yang udah keisi? Belum ada. Baru itu. Nomor 25 dan dalam kurung Jerman, bahasa Jermannya dan apa? Ada 3 huruf. 3 huruf bahasa Jermannya dan. Un. Oke. Okay. Seru banget ya? Bukan aku yang mikir soalnya. Nomor 27. Ibu kota Uganda. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 huruf. Kota Uganda. Wakanda. Kampala. Oke. Okay. Kalian tahu, kalian Google ya. Nomor 24 ke bawah udah ada nih 2 huruf. Bahasa Jawanya terus.
depannya ba, ba. Bahasa Jawanya terus apa guys? Depannya ba. Bablas. Oh bablas. Oh bablas itu bahasa Jawa ya? Oke. Bablas angine. Oh iya. Bablas. Bablas angine berarti. Bablas angine berarti. Terus anginnya. Lanjut. Nomor 3 menurun. Akhlak atau kesopanan? Tidak ada. Akhlak atau kesopanan nomor 3 menurun. Ada 4, ada huruf A-nya. Amal. Adab. Oh ya, adab kok amal sih? Adab. Oke. Nomor 17 yang ke samping tadi, ikan air tawar ada di huruf depannya B. Bawal. Azab. Bawal ikan air tawar bukan sih? Ikan bawal. Bawel. Coba isi dulu ya, bawal. Lanjut. Nomor 2 menurun, pemukul dalam kurung gada dari karet. Apa tuh guys? Tapi 4 kolom. 4 kolom, terus ada huruf N-nya. Susah, SR Cipio nggak pernah dibacain. Dibacain maksudnya? Belt, bukan. Belt? Pemukul dari karet. Emang belt buat mukul? Ya sih, belt bisa buat mukul orang, cuma kan kayak kasihan. Kenapa mukulnya nggak pakai yang lebih itu aja? Apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya pemukul dalam kurung gada dari karet. Pas. Beton. Pakai beton, lipar lagi. Palu. Ada huruf N-nya, guys, tapi N-nya itu di tengah bukan di belakang. N-nya tuh di tengah beneran. Jadi 2 huruf N, 2 huruf. Jadi 5 huruf. Clue-nya enggak ada. Clue-nya itu doang. N. Skip dulu lah ya. 34 mendatar, ramah tamah atau peramah? Ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 belakangnya L. Ramah tamah atau peramah? Belakangnya L. Hahaha.
panci. Kupanci. Kenop jawaban sebelumnya. Alat pemukul kenop. Hospital. Royal. Susah banget sih tesnya. Iya ya, susah ya. Peramah harusnya ada enggak sih? 7 huruf belakangnya L, peramah atau ramah tamah. Sejak kapan kenop buat mukul orang? Iya ya. Pusing. Peramal. Peramal ini bukan peramal, Kak. Santun L. Skip ya, aduh susah ya. Belum masak benar dan keras roti dan sebagainya. Nomor 42. Belum 1 2 3 4 5 6. 6. 6 6 huruf. Terus soalnya belum masak benar dan keras dalam kurung roti dan sebagainya. Bantet. Bantet. Coba ya. Bukannya adonan ya, guys? Iya enggak sih? Adonan juga 6. Belum jadi kan, kan belum jadi roti masih adonan. Betul, yang penting roti enak. Bantat. Katanya bantat. Bantat ya. Oke. Aku nyasnya bantut. Rotimu aja gosong, tolong jangan mengungkit-ngungkit. Satu, makan apa yuk? Indomie, rotinya makin tiga. Eh mau dong, bagi satu, bagi satu. Berbuka banget, apa? Ih, mau habisin. Enggak habisin, cuma mau aja. Dimasukin tiga, ya sama Miss. Ih, mau habisin satu aja enggak? Enggak. Ayo, habisin Miu deh. Mau. Mau enggak habisin Miu? Nanggung enggak? Mau. Mi. Oh. Mau dong minya. Dikit satu suap. Please, 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 please back there, back there. Masih pi, pasti udah enggak enak. Udah dari lama tapi. Ih, jauh ini. Enggak apa mau. Ini enggak dilepehin kan? Enggak, gila. Selamat makan. Udah enggak enak. Ini bekas lepehan ya? Enggak. Kayak jijik gitu sih. Kayak dingin-dingin gimana gitu. Wah, bisin. Gak lembang, gak lembang. Aku akan makan satu aja. Lanjut. Nomor 29. Kecoa atau lipas bahasa Jawa. Bahasa Jawa kecoa apa, guys? Koro, koro. Koro. Keren ya namanya koro. Takut banget ada koro gitu. Oke. Okay. Koro. C
Cece Koro. Oh, Coro, astaga. Oh, Coro gak jadi keren deh kalau gitu. Keren Koro. Aduh, aduh, sumpah kocak banget. Belandanya S. Bahasa Belandanya S apa? Kokoro. Esu. S. Aichiteru. Seger ce. Seger. Ada 44 ya. 4 huruf belakangnya S. Yaudah S S aja sih, enggak usah ribetin orang. IJS. Each. Each. Oke. S. Lanjut. 81. Pukulan dengan rotan. Cemeti sebagai hukuman. Kekerasan, pukul dengan rotan. Kenapa sih mukul dengan rotan? Kenapa enggak yang lain? Cambuk. Cambuk ya. Cuma ada 4 huruf. 4 huruf. Kalau cambuk enggak pas. Dera, dera. Dera. Oke, coba dera. lanjut. 35. Random banget 80 ke 30. Nama salah satu kota di Jepang. Salah satu kota di Jepang. Ada 1, 2, 3. Menurutnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tokyo? Banyak gak sih salah satu kota di Jepang? 5 huruf. Tokyo bisa, Osaka bisa. Tapi yang paling familiar Tokyo kali ya. Tokyo kali ya. 5 kotak. Tapi bisa Kyoto juga. Tokyo dulu kali ya, yang kayak orang-orang tau. Atau nunggu yang lain dulu ya, nunggu yang lain dulu. Orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang yang profesional? Bukan. Nggak kebanyakan. Bukan. 41. Tokoh yang banyak pengalamannya. Bang Jago. Sepuh. Profesor Bang Jago Soeharto. Kenapa jadi nyebut nama orang? Legenda. Tapi legenda tuh bukan tokoh gak sih? Kayak nama tempat pun bisa jadi legenda gitu. Iya gak sih? Maksudnya kayak bukan tokoh gitu gak sih? Joko.
skip senior. Senior. Kurang satu kalau senior. Veteran. Bisa sih, veteran bisa. Coba dulu ya. Aduh, ini kalau saya dikerjain di sekolah kayaknya enggak saya selesai deh. Ini baik banget, masa belum keisi banyak. Jadi lapar lagi. Ya, kita makan dulu. Sekolah apa yang ada mapel TTS? Aku ada. Pelajaran agama ada TTS-nya waktu itu. Tentang murid-murid Tuhan Yesus. Capek. Lanjut. 25 binatang berpunuk unta. 25 menurun. Unta. 30 mendatar. Kain sutra bersulam benang emas atau perak. Clue-nya 6 huruf, depannya B, belakangnya T, tengahnya K. Depannya B, tengahnya K, belakangnya T. Belakangnya T. Beatbox. Botak, batik. Bentak. Batik. Tapi gak ada huruf K-nya, ini ada huruf. Maksudnya K-nya di tengah. Bisa diulangi? Bisa. Kain sutra bersulam benang emas atau perak. Kain sutra bersulam benang emas atau perak. Ada 6 huruf. Depannya B, tengahnya K, belakangnya T. Brokat. Brokat. Bukit tuh bukan bukit. Happy birthday to you. Thank you. Brokat, oke. Pusing ya. 6 huruf tengah tuh di mananya? Di sebelah kanan. Berarti huruf keempat. Gak suka tomat. Siapa yang suka tomat? Tomat asam. Tomat osinya banyak, C. Ih, bukan ke tomat yang itu. Ini tomat tomat ini nih, yang ini. Nih, aku enggak suka yang ini. Ayo las. Maaf ya Kak Tomat. Coba makan tomat, C. Gak suka loh. Kok disuka timun? Enggak bau tomat, bau soto. Wortel. Enggak suka.
apa itu? Novel. Novel apa Haikyuu? Haikyuu kok novel? Aduh deh. Beli novel, banyak gaya. Emang suka. Dobrak aku Viana. Aduh. Gimana nih guys tetesnya? Jam berapa sih sekarang? Ntar Cijasen udah datang lagi. Cijasen mau ke rumahku, kita mau pergi. Mau ke tempat latihan. Masih banjir enggak sih sebenarnya? Aku tuh dari kemarin tuh mau ke tempat latihan enggak bisa karena banjir. 17.03. Oke, bentar kita sudah selesai karena jam 6 aku harus jalan. Banjir enggak di tempat kalian? Kemarin tuh aku udah kegiatan tapi enggak jadi gara-gara ada yang kebanjiran kah? Semeter sih di tempat aku. Oh ya, hati-hati ya. Semoga cepat surut. Di tempatku tuh nggak banjir sebenarnya. Cuma di jalan arah mau ke tol tuh banjir. Terus aku nggak tahu kalau misalnya di tol tuh banjir atau enggak, aku nggak tahu. Harusnya enggak sih. Banjir air mata. Sedih-sedih guys. Ya pasti. Semata kaki di lantai 2. Tinggi banget. Yori diajak nginep, Ceh. Yes, tapi Kak Yori lagi ini enggak sih di graduation-nya Kak Baby tadi? Yang rumahnya di Jakarta deket FX gitu, kalian ada nggak? Banjir nggak guys? Di deket FX. Yang latihan siapa aja? Semuanya kayaknya. Banjir air mata. Gak banjir, aman kok, dekat FX. Oke, terima kasih informasinya. Salam buat Cijasen, Ce. Oke, disampaikan. Ntar kalau Cijasen udah nyampe sini kita masih showroom, Cijasen kayak bisa muncul. Tapi gak tahu sih Cijasen datangnya jam berapa. Maksudnya jam berapa pasnya gitu. Kenapa aku angkat tangan? Aku juga nggak tahu. Latihan buat tanggal 28. Latihan apa ya? Penasaran ya? Prediksiku banjir di tanggal 28 Februari. Cah, itu mah banjirnya di sini ya. Aku juga belum siap sih, jujur. Menarik. Cepet banget ya bulan Februari. Aku tuh ngerasa ya Januari kemarin tuh lama banget, tapi Februari tuh cepet banget. Sekarang tanggal 21. Aku rasanya kayak baru kemarin aku ulang tahun guys, tanggal 4, sekarang tanggal 21. Cepet banget gak sih? Kayak rasanya tuh kayak time skip gitu loh, langsung tanggal 21. Bang. Ntar aku umpetin KB Sayori. Ya apa ya, aku umpetin aja apa ya. Ntar aku di malam-malam jam 3 pagi gitu, karena aku kayak efek aku umpetin KB Sayori.
Bentar lagi lebaran. Oh ya? Seru dong. Mau puasa ya berarti? Siapa yang mau bantuin aku umpetin kabisa kayori? Umpetin semuanya aja apa ya? Dua bulan lagi puasa. Wow, cepat ya. Baru kemarin puasa kayaknya. Baru kemarin aku rasanya kayak nge-tweet jam 3 pagi gitu buat bangunin kalian sahur, tapi udah mau puasa lagi. News pengumuman mengenai pembatalan. Coba puasa deh. Aku pernah puasa kok. Cepi nonton Rumah Uma gak nonton. Aku baru nonton, tapi baru nonton punyanya Kayori, punyanya Nabila, punyanya siapa lagi ya? Punyanya siapa ya? Kemana aku nonton tau? Baru semalam bahkan. Nabila. Iya. Nabila apa namanya? Nabila siapa ya? Nabila lucu banget deh suaranya. Puel sudah ditonton belum kau yang punya Puel? Nabila. Nabira. Lucu deh Nabira. Nabira. Dia kalau ketemu aku, ketemu anak-anak Titi itu kayak, "Oh, Kak, halo, Kak." Itu kayak yang gemes banget. Kayak santai aja lah. Setelah aku pengen giniin, santai aja lah. Ngomong-ngomong, sebelum semua ini berakhir. Semua ini berakhir gak tuh? Maksudnya live show ini berakhir. Aku mau nunjukin. Sebenarnya hari ini ada guest star di showroom aku. Ada penasaran gak siapa guest star di showroom aku hari ini? Aku mau mengundang gestar di rumah Fioni. Bukan rumah Uma. Sebenarnya sih dia udah ada di sini dari tadi ya, cuma dia agak pemalu gitu, jadi dia harus aku panggil dulu baru dia mau ke sini. Sudah siap? Ayo sini, sini. Gak apa, gak apa. Gak apa kan, guys? Gak apa kan? Dia kayak gak mau gitu, dia maunya denger lagu katanya. Udah denger lagu nanti aja, sini aja dulu. Hah, tunggu deh, aku tarik aja. Wait guys. Hah, oke. Okay. Gak apa ya, masuk showroom aku. Hai. Bukan, dia tuh maunya denger lagu gitu guys. Jangan denger lagu dulu. Udah ngobrol dulu. Halo semua. Konbanwa. Konbanwa. Watashi wa Oikawa Toru desu. Namanya Oikawa Toru. Oikawa, kaki kamu buntung. Oikawa, are you okay? Wait, wait. Oikawa, are you okay? Oikawa. Astaga. Astaga, oh ya. Aduh, ntar.
aduh gimana ini Oikawa. Oikawa, kita akan ke rumah sakit ya di sini. Oikawa, kamu tiduran dulu di sini ya. Aku akan memanggil bantuan untukmu. Oh my god, buntung. Sebentar, aku akan memanggil bantuan ya. Oh my god, tolong. Can someone help me? Ambulan. Soyo siap membantu apa yang ingin dibantu? Iya, Tsukishima. Oikawa punya kaki buntung, Tsukishima. Can you help me? Sepertinya saya bisa membantu. Berikan kaki Oikawa kepada saya. Iya, Tsukishima. Ini Tsukishima. Gimana ini ya, Tsukishima? Tolong bawa ya, Tsukishima. Gimana cara aku menempelkan ini, Tsukishima? Tinggal tempelkan saja di tanganku. Oke, bawa pergi ya kakinya. Saya menunggu bantuan kamu. Oke. Bye-bye semuanya. Oh my god. Oh my god, kaki Oikawa buntung. Gimana ini? Tunggu deh, aku pasang dulu kakinya Oikawa, kasih ya. Guys, jadi ini tuh sebenarnya Tsukishimanya Viana, cuma tangannya robek gara-gara aku barusan. Gimana nih guys? Ini guys, lihat deh tangannya. Aku apain ya? Oh iya, aku punya pensil, aku warnain aja biar hitam dari jauh nggak kelihatan. Masih kelihatan lagi. Kayaknya harus pakai spidol deh. Gak ada spidol guys, gimana dong? Semoga Viana gak tiba-tiba masuk. Durukin dulu deh. Kasihan, kakinya buntung. Suki, kamu geser dikit ya, Suki. Oke, supaya aku dikelilingi oleh mereka, aku harus di tengah. Sih kamu dua dimensi. Ayo dong yang benar. Kita lagi showroom, nggak boleh gitu. Oikawa, kamu harus profesional, Oikawa. Okay. Nice. Wah, akhirnya aku bisa satu frame bareng sama Oikawa dan Tsukishima. Ayo guys, ini SS time. Aku bakal foto sama mereka. SS ya. 1, 2, 3. Dasar lelaki kardus. Yeay. Capek ya mindahin Oikawa sama Tsukishima saja. Setidaknya aku sudah
berusaha untuk membawa mereka ke dunia nyata. Selamat datang di dunia nyata kalian berdua. Nice. Jangan kasih tahu Viana kalau misalnya Tsukishimanya robek gara-gara aku. Kalau misalnya dia bingung, bilang aja itu robek sendiri karena dia terkikis. Oke guys, sepertinya kita harus sudahan karena aku akan beresin kamar dan membutuhkan kaki Oikawa ya. Kaki Oikawa yang copot ini. Takut Viana masuk guys, dia kayak sudah berisik gitu. Oke, semuanya terima kasih yang sudah menonton showroom aku hari ini bersama dua guestar. Yeay. Bisa gak sih bentuk hati? Oh gini-gini. Eh lucu banget, aku pengen SS cuma gak bisa. Ada suara Viana. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Nanti aku mau post foto bareng dia. Kalau dia nanti Viana marah. Lehernya elastis banget. Leher Viri seperti tak bertulang, emang aku ngapain leher aku? Terima kasih semuanya. Aku sendiri mau berkegiatan dulu. Jam 8 sih sebenarnya, cuma aku harus jalan dari jam 6. Kita terlambat. Semangat, semangat. Kita lihat dulu siapa yang ada di sini. Aku mau berterima kasih untuk semuanya yang udah nonton showroom mendadak ini dan yang udah video call juga, terima kasih tadi. Aku sangat senang. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Erik. Terima kasih Kak Derdor. Derdor. Terima kasih Kak Antonia Fioni. Terima kasih Kak Gary. Terima kasih Kak Alsagia Purwanto. Terima kasih Kak Iksan Jokernya Fioni. Terima kasih Kak Joker. Terima kasih Kak Alf. Thank you. Terima kasih Kak Dikosan. Terima kasih Kak Fabianonya Cevio. Terima kasih Kak Fedian. Nothing happen. Apa sih? Ih keren. Keren begitu eh. Kenapa sih? Udah keluar. Aduh Viana, aduh Viana, aduh Viana, aduh Viana, aduh Viana, aduh Viana. Dia gak nyadar guys. Dia nyadarnya kakinya Oikawa copot itu doang. Dia kayak, itu kenapa kakinya? Itu kenapa? Itu kenapa sih? Oke, ntar abis ini aku warna XP dulu. Lanjut, lanjut. Aku jadi lupa sampai mana tadi. Oke, terima kasih Kak Ferdian Setiadi. Maaf ya terpotong Kak Ferdian. Terima kasih Kak Mayong. Terima kasih Kat. Terima kasih Kak Adren. Aduh, aku masih deg-degan. Terima kasih Kak Adren. Bosinnya Cepio. Cepio. Terima kasih Kak Vicky juga. Thank you Kak Vicky. Thank you Kak Vicky. I love you. Duritkan guys, duritkan. Dari jauh mah gak kelihatan lah ya, tuh tangannya tuh kayak masih bagus-bagus gitu. Makasih semuanya yang udah nonton virtual hug. Virtual hug. Terima kasih, aku mau beres-beres berkaitan dulu ya. Bye bye. Jangan kasih tau Viana. Bye bye. Jangan kasih tau Viana. Bye bye. Aku matiin ya. Ntar aku share foto bareng sama Oikawa.
Bye.